bersuah foto atau berselfie ria di sini. Cari yang bagusnya. Jilbab guys, di sini full bros. Full. So sekarang ini kita lagi jalan mau pergi ke Masjid Jami. Kita punya tour guide di sini yang akan nanti kita seharian, namanya Umar. Yeah. Masih Batam ya? Iya. Ini mirip-mirip di masjid apa? Kalau pokoknya ini macam Jabal Arafah, kalau ini Masjid Sultan. Masjid Sultan Batam. Kalau di Batam ini masuk di dalam masjid. Kalau misalnya di Malaysia ini masuk di luar. Ini terletak di luar maksudnya. Oke, jadi kita punya maps di sini. Kebetulan kita lagi dapat bazar di sini. Di sini ada banyak permainan game, dari mulai dari memanah, terus juga pakai bambu, terus juga makanan di sini, sederetan ini banyak banget. Terus yang aku buat lucunya itu adalah game card, tapi ini yang dimainin sama bocil, anak kecil. Itu kreatif banget sih dia. Terus di sini juga ada tarik tambang, di sini juga ada gasing. Aku ini pernah lihat gasing di belakang Padang. Terus juga excited di Malaysia juga ada gasing. Sekarang kita lagi ke tempat bazar-bazar ini. Bazar-bazarnya kalau kalian bisa lihat ini tempatnya. Ada dari nasi kukus, botak mangga, terus itu kayak pentol-pentol, terus ini burger. Ini fried chicken. Ini coconut. Air coklat kena air buah. Sarangnya ya. Iya. Sop buah dan banyak lainnya. Kalian bisa lihat di sini ada coconut shake. Terus ini kebab. Sini juga coconut shake. Ini di dekat bandara. Di dekat Masjid Jami. Sampai ke ujung sana itu makanan semua. Ini khusus untuk makanan ya. Di sini juga ada tempat duduknya. Agak panas karena siang, mungkin malam ini nggak panas. Ini cheeseburger, itu juga lo. Terus ini sate lot. Lagu-lagunya pun lagu Malaysia. Martabak. Terus ini latte. Juga ada ayam, bukan hanya jajanan aja, ini juga ada ayam goreng pun meletup. Nih kalian bisa lihat, ini banyak orang yang order mango shake. Ini kayaknya enak. Sampai ke sana, dari ujung sana tuh, ini dekat masjid sini, sampai ke ujung sana itu makanan semua. Aku beli mango shake situ tapi belum tahu mau makan apa, karena masih nggak tahu jajan apa yang enak di sini. Tiba waktunya zuhur, kita pergi sholat ke Masjid Jami. Jadi ini tampilan dari Masjid Jami. Masjid Jami ini adalah masjid yang tertua di Malaysia.
Setelah dari Masjid Jami, kita menuju ke jalan dari Masjid India, pergi ke bazar di dekat sekitaran Jalan Tar. Di sini banyak banget beraneka ragam bazarnya, mulai dari makanan, minuman, jilbab, terus juga dari minuman teh tarik segala macam. Sini ada, aku highly recommend untuk kita makan di sini. Coba donat susu, ini sekarang lagi viral di Malaysia, donat susu. So ya, jadi sekarang aku lagi di dekat sederetan Masjid India. Di sini aku mau beli jilbab atau tudung. Di sini orang bilang selendang. Jadi aku mau cari tuh jilbab-jilbab Malaysia gitu. Biasanya jilbab Malaysia tuh ada yang silk atau yang bermotif ya. Biasa perempuan-perempuan Malaysia tuh suka jilbab yang bermotif gitu. Nah, aku mau cari di situ. Jadi kita keliling dari ujung sana ke ujung sana. Aku mau cari yang bagus. Oke, kalian bisa lihat ya dari sini. Tuh. Di sini ada daster, ada baju-baju. Nah, di sini ini tempat-tempatnya yang murah-murah lah. Oh, di sini juga ada makanan. Steel grill. Nah, di sini dompet-dompet, ada socks. Nah. Inilah tudung-tudungnya. Aku mau cari tudungnya tuh yang ini, kita bisa lihat ya detailnya. Dia seorang Malaysia nih, dia suka tuh yang bermotif payet gini, tapi aku mau cari yang enggak bermotif payet, yang RM2. Yang polosan. Ini tuh yang enggak berpayet. Sini. Ah, ini juga cantik. Ini kayak jilbabnya Aisyah ya? Iya. Ah. Beda tuh. Iya, sama kan? Beda. Ya please cut, tapi dia lebih beda. Nih, di sini banyak jilbab-jilbaban. Aku mau cari jilbab dulu ya, guys. Nanti kalau udah dapat nanti aku kasih tunjuk. Jadi sekarang aku mau cari dulu. Mau keliling-keliling dulu dari ujung sana ke ada your favorite sih, One Piece. Tapi One Piece-nya enggak unik loh. Di sini juga ada dompet. So guys, aku di sini udah dapat jilbab yang lagi ini murah. Ini kakak bisa lihat tuh jilbabnya warna-warni sampai ke belakang. Ini rame banget. Jilbabnya start dari harga 10 ribuan. Ini anak tudung beli 3 cuma $10. Murah banget. Kita masuk. Di sini ada etalase bros pin 4 biji $10. Di sini untuk jilbab yang manik-manik. Sampai ke ujung sana juga ada jilbab guys. Di sini full bros. Full. Bawal sifon, ini selendang, bahannya sampai ke atas, gila, sampai ke atas, literally sampai ke atas. Ini bawal cotton, ini gemes-gemes banget sih warnanya, bawal batu. Aku mau beli dulu ya guys, nanti kalau aku udah selesai beli aku review, oke? So guys, jadi udah selesai satu harian pergi keliling Kuala Lumpur, tapi aku belum pergi ke KL CCTV Tower sih. Nah, jadi udah beli jilbab total jilbabnya 5. Ini cuma Rp80 bukan $80 ya. Ini kena harganya kalau dolar $24 atau Rp240.000. Iya, cekak ringgit sih, tak dolar sih. Ini Rp80, $24 atau Rp240.000. Nah,
5 pieces. Itu mix ya, ada jilbab yang motif, ada jilbab motif 2, jilbab silk 2 sama jilbab polos segi 41. Menurut aku sih murah ya, karena untuk jilbab motif aja sendiri kalau misalnya beli di Shopee itu 150 ribuan atau 100 ribuan. Ini dapat 5, dapat motif ya macam-macam. Di sini se ruko-ruko ini banyak macam-macam jilbab. Itu juga banyak tuh. Jilbab di belakang aku juga. Ini surga banget sih guys. Apa aja sih ada? Ini juga ada karpet kalau kalian bisa lihat. Tuh, di situ karpet. Di sini pun juga ada kain Melayu ya, songket ya. Sini oleh-oleh kayak Mesir gitu. Itu karpet. Karpet. Kita mampir dulu ke Yemen Honey. Di sini tempatnya kayak barang-barang dari Arab, ada dari madu, madu murni, ada bukhor, ada juga isiannya, ada dari arang, terus juga tempatnya untuk bukhor sama bukhornya sendiri. Honey tadi kita lihat jalan pulang ada bangunan-bangunan tinggi, terus kita ke atas bukit. Ini kayak hidden spot gitu. Di sini kita bisa lihat hamparan bangunan tertinggi nomor 2 di dunia. Di sini indah banget, kita lihat dari atas bukit, cantik banget, cakep. Aku nggak tahu tempatnya di mana, ini kayak di jalan gitu. Dari jauh nampak cantik. Ada rumah orang kaya juga di sini. Pergi ke KLCC, tempat ya mainstreamnya para pelancong. Di sini juga kita mau jalan pergi ke Saloma Bridge. Sebelum ke Saloma Bridge kita lihat ada kuburan di sini. Terus juga jalan menuju Saloma Bridge ke KLCC itu dekat. Itu jembatan Salomanya. Jembatan bulat, terus ada lightingnya warna-warni, ganti-ganti warna, ada warna pink, ada warna merah, ada warna kuning. Ini kali ini warnanya warna biru, terus changing color warna kuning sama merah. Ini kalau kalian bisa lihat ini sama merah. Di sini ramai banget pelancong datang dari ujung sana sampai sini, itu full ramai. Bahkan untuk foto aja susah guys, karena harus antri sama yang lain juga. Oke, di sini dekat, kalau bisa kita foto dari tengah sana nampak Saloma sama nampak Twin Tower. Kita mau ke sana dulu. Oke, so guys, tadi kita udah jalan sedikit setapak dari di sana terus ke sini. Kita jalan untuk lihat KLCC Twin Tower dari dekat. Itu dari dekatnya guys, seramai itu dan sedekat itu. Jadi kalau kalian bisa lihat, tuh ramai banget. Sezoom ini. Tuh.
Dan ini situasinya itu malam minggu, jadi makanya rame, banyak turis, sama juga banyak orang-orang yang dari Malaysia sendiri, penduduk Malaysia sendiri yang liburan di sini. Oke, kita ke tempat destinasi yang lain. See you!